Ini lagi proses buka filter, box filter. Kotor sekali. Wah, ada bautnya. Dua. Oh, tiga. Kotor sekali. Masih terbilang bersih nih, guys. Nah, ini filternya wajar. Digeprek aja tuh udah keluar kotor sendiri. Oh. Pada keluar. Oh. Tenang aja, enggak apa-apa filter digeprek mah. Enggak boleh jangan kena itu. Nah, kita cek dua karkatnya apakah ada pasir apa enggak. Dan ini enggak ada, aman. Aman. Sini kita terus yang terakhir tuh kita membersihkan filter ya. Ya digosok-gosok aja Mas. Enggak usah ditembak semprotan. Kalau untuk filter masih aman? Masih, masih. Selagi dia enggak jebol tuh masih aman. Kalau udah kotor parah ya langkah baiknya tuh diganti secara berkala Mas. Menurut petunjuk dari dokternya alias di AHAS-nya, buku petunjuk manual servis gitulah apa piye bahasane. Cuma kalau kata saya ini masih lumayan bagus, jadi nggak perlu diganti. Oke. Oke, ini udah bersih, tinggal dilap aja. Oke Mas, ini udah dibersihin. Nah, mana lihat hasilnya boleh? Nah, ini jadi nggak begitu kotor banget. Lumayan. Gak bilang bersih-bersih banget tapi lumayan. Oke. Nah, selanjutnya kita pasang kembali. Kalau aku untuk box filter itu masangnya itu dari atas baru pada ke bawah. Oke, ini udah kelar dibersihin. Bang. Masuk malam. Oke guys, ini box filter udah tak bersihin. Jadi tinggal kita pasang body-bodinya. Kita pasang.